ada di film drama Hamzah Putri. Bisa dijelasin nggak Mbak mungkin perannya seperti apa di film tersebut? Oke, okay. Jadi begini teman-teman. Udah pada nonton filmnya belum? Belum, Mbak. Pasti ada yang lihat cuplikan saya pakai mukena kan? Nah, itu kan juga saya ngambil kerjaan film itu kan karena memang saya pikir, bukan saya pikir ya, skenario yang diberikan kepada Siska saat itu memang berbentuk film religi. Jadi, dan kita syutingnya juga di bulan Ramadan dan juga keluar filmnya itu pas Lebaran. Dan film religinya, skenarionya adalah sinopsisnya itu seorang PSK atau pelacur yang bertobat di bulan Ramadan. Jadi kenapa saya ngambil film itu? Karena saya pikir mungkin ada image yang akan saya rubah sedikit dengan saya berperan di film tersebut. Jadi yaudah diambil aja. Tapi ternyata setelah proses syuting itu selesai dan filmnya itu ditayangkan, tapi tidak melalui para talent gitu loh. Padahal di perjanjian kita para talent itu ada kalau misalnya sebelum ditayangkan itu minta persetujuan para talent dulu, ada yang boleh ditayangkan atau enggak gitu. Jadi tetap adanya persetujuan, tapi dari pihak PH-nya sendiri tidak ada kayak ngomong ini boleh ditayangin, ini perlu diedit atau tidak begitu. Mbak, berarti filmnya ada skenario Mbak? Kalau ada skenario lebih ke script, ada. Tadi kebetulan Siska bawa barang buktinya itu berupa skrip dan surat perjanjian saya antar pihak. Berarti nggak semua pemain dikasih skrip berarti Mbak? Soalnya ada yang ngaku nggak dapat skrip. Saya tidak tahu untuk judul film-film lain di kelas bintang ya. Tapi untuk Rapat Tunggak, saya bisa jamin dan pastikan semua peran, semua talent dikasih skrip. Cuma adegan yang viral belakangan ini yang bisa menyeret beberapa nama termasuk saya itu, adegan itu tidak ada di skrip sama sekali karena benar-benar kita para talent dipaksa oleh si produser dan sutradara untuk beradegan dan berdialog seperti kemauan produser. Mbak, ceritakan Mbak perkenalan Mbak sama produser si I ini gimana awalnya terus kemudian diajak. Dari Instagram sih ya Mas. Dari Instagram. Jadi waktu itu si I ini udah lama banget reach out Siska lewat DM tapi nggak pernah Siska respon, sampai pada akhirnya dikirimin itu sinopsisnya. Ternyata sinopsisnya itu tadi film religi, jadi ya udah saya ambil. Tadi bayar berapa? Dibayar berapa sih Mbak untuk satu episode itu Mbak? Dibayar berapa? Iya, yang lain kan pengalamannya beda-beda Mbak. Iya betul. Siska dibayar 10 juta. Untuk satu film. Khusus kekerasan nggak pada saat yang pemaksaan itu? Gak ada sih kalau untuk kekerasan, cuma karena memang dibayarnya sudah di awal dan mau nggak mau kita talent sudah ada perjanjian tanda tangan surat perjanjian dan dia sudah mempertemukan Siska dengan tim legalnya. Jadi ya Siska pikir aman ya sudah, dan ada surat perjanjian legal juga di atas materai juga. Dan untuk soal fee untuk 10 juta itu pun dari pihak mereka tidak menanggungkan hotel dan tidak pulang pergi Siska dari Jakarta untuk pembuatan film tersebut. Mbak Siska tadi menjelaskan bahwa akan menyampaikan ke awak media bukti-bukti yang disampaikan ke penyidik. Betul. Itu bukti-bukti apa aja? Kebetulan sudah dibawa oleh penyidik, jadi mohon maaf karena